saya mandi. Yang penting kewajiban saya mengobati anjing yang terluka. Lah sakniki nyuwun sewu nih. Oke. Asu niku malah taat karo wong, kadang wadang-wadan kon taat angel. Mila nyuwun sewu, anjing yang berkeprimanusiaan dan manusia yang berkeanjingan. Mila, lah soal ketaatan, banser ki sing paling top. Mangkat pengajian dhisik dhewe. Wah, betul? Teko lokasi pengajian dhisik dhewe, kiai ini teko dikawal ngarep dhewe. Mangkat ngaji sangu dhewe, kadang-kadang pengajian dikeplaki karo kemandane, panitiane lali rokoke. Ora kaget ya. Tapi ya banser penting aja gede-gede ya. Karena ada penelitian medis, kalau orang perutnya besar, manuknya cilik lah. Saya senang di mana-mana pengajian. Sekarang yang hadir banser, kemudian ada pemuda Pancasila. Yang ngono le pemuda Pancasila ngaji. Pak polisi juga ngaji. Kenapa? Karena anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau biasanya Anda ngaji, enak kan kalau nggak mati pas pengajian. Loh, kan asik. Pak polisi mau ngaji, dipanggil dalam keadaan berbaik karena sukanya ngaji. Tapi kalau Pak polisi dulannya pikir dalan, Tokyo mati ini tabrak truk ya. Pak, terima kasih Pak polisi mau hadir. Cangkemi, betul matamu. Pemuda Pancasila ngaji, Pak polisi ngaji, banser jangan diragukan lagi. Makanya mbak-mbak santri, kalau cari suami nih, banser. Oh, kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Wah. Ya kayak sing jilbab putih, ada sing tua, ada sing nom, maksudnya apa ya? Kalau yang nom ki arane santri, sing tua, sontrot. Maka apa? Jangan pelihara anjing. Tapi juga jangan aniaya terhadap anjing. Kita enggak boleh asu dibualang. Lah salah asu ya apa kok mebalang. Maka cara antisipasinya adalah orang Islam enggak usah memelihara anjing. Ada enggak dalil yang menyatakan rumah tidak akan dimasuki oleh malaikat ketika ada anjing di dalamnya? Ada enggak? Satu ketika Nabi Muhammad kerawan tamu. Siapa tamu Nabi Muhammad? Malaikat Jibril alaihi salam. Ibu-ibu pengen ketemu malaikat? Gampang. Baca Yasin sekali, gak usah pakai nafas. Insya Allah ketemu malaikat Izrail. Saya kasih satu fadilah, surat Fatihah. Ada kopi panas, kamu bacakan Fatihah 100 kali. Insya Allah kopinya dingin. Fatihah 100 kali dan kopinya dingin. Ganti ini Bang Firman itu siapa tadi?